lagi apa? Aku lagi buka kartu. Oh. Enak ya kuenya? Enak banget. Loh, tapi kok kamu pakai kantong plastik sih? Kan sama teacher nggak boleh. Habis gak ada wadah lain sih. Kamu mau nggak? Enggak, terima kasih ya. Oke, aku pergi dulu ya, Eva. Dadah. Wah, kertas kartunya banyak nih. Aku buat bentuk apa ya? Kan sayang kok dibuang, bentuknya lucu-lucu lagi. Bentuk apa ya? Aha, aku punya ide. Apa aku buat bentuk wadah kotak aja ya, yang bisa buat bungkus makanan. Udahlah, aku buat itu aja. Tapi aku harus cari cara supaya kertas kartu ini tetap air. Gimana ya caranya? Coba aku cek dulu ah. Beberapa hari kemudian. Halo sahabat kuat, nama saya Sarita Saksono dari SD Geta Semarang. Pada babak final PSK 2020-1, saya akan membuat kertas pembungkus kedap air. Jadi, saya akan membuat kertas ini menjadi kedap air menggunakan lilin lebah. Bagi sahabat kuar yang tidak tahu lilin lebah itu adalah lilin yang dihasilkan oleh lebah untuk melapisi sarangnya supaya kedap air dan antibakteri. Dan sekarang bahannya adalah aluminium foil, kertas roti, kertas kado, dan sebagai alas, setrika, dan pastinya parutan lilin lebah. Ayo kita mulai. Eksperimen dimulai. Pertama-tama kita letakkan aluminium foil di paling bawah. Kemudian letakkan kertas kado di atasnya. Taburi parutan lilin lebah secara merata dan merapat. Kertas roti. Lalu kita setrika sampai lilin lebahnya mencair. Lalu kita buka kertas roti dari kertas kado. Kemudian kita buka kertas kado dari aluminium foil. Sekarang kita bentuk menjadi bentuk mangkok. Oh ya, sahabat keluar, kalau membuat ini harus dengan pengawasan orang tua ya. Nah, sudah jadi deh. Mangkok ini bisa untuk mengisi makanan. Nah, selain membuat bentuk mangkok, kita juga bisa membentuk gelas. Gelas ini bisa diisi air. Wah, tidak bocor. Berarti ini membuktikan kalau gelas ini kedap air. Kesimpulannya? Nah, dari percobaan tadi, kesimpulannya adalah lilin lebah bisa digunakan untuk melapisi kertas supaya kedap air dan menjadi wadah yang ramah lingkungan. Nah, selamat mencoba ya teman-teman. Semoga proyek ini bermanfaat bagi kalian. Dadah!